strike. Mantap. Nah, kena. Selamat siang, setengah sore, sobat angler dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Hendro Joyo. Kita mancing lagi sob, ini di spot 2B saya bersama pemburu monster Andriano Kece dengan sahabat saya ini, sahabat seperjuangan ini. Lagi arusnya masih ini. Tapi ini arusnya masih kencang. Kita sambil menunggu arusnya bagus, kita prepare dulu. Agak kesiangan juga nih nyampe nya nih, tapi ya mudah-mudahan nanti arusnya bagus. Sahabat, kita langsung lanjut. Nanti kalau lempar kalau sudah bagus. Kita nunggu arus bagus dulu sob. Soalnya guys, soalnya mudah-mudahan malam ini dapat tambaran yang menggetarkan jiwa ya mas ya, ya. Yang menggetarkan jiwa dan raga katanya katanya mas pemburu monster. Ya alhamdulillah bisa duet lagi, ini terakhir ketemu di ini ya mas ya, di Padasan ya, Padasan. Nah di Batu Padasan waktu itu sama Bang Sule, sama Rambut Kuning, sama Pak Ramli. Pak Ramli sama Rambut Kuningnya belum ini ya, bisa ya, ada halangan ya? Iya, ada halangan. Pak Rambut sama Rambut Kuning belum bisa ikut, belum, masih ada halangan. Jadi kami berdua aja dulu di sini, nyoba di spot putih tebing barat nih sob. Ya, cuaca bagus ya Pak? Cuaca bagus, cuma airnya ini masih kencang nih. Mudah-mudahan bisa berubah nanti malam, kalau enggak ya waduh ini bahaya ini, kalau enggak berubah arusnya nggak bisa mancing sob. Di sini arusnya harus pelan, apalagi arus ke kanan itu bagus. Kalau arus ke kiri terlalu kencang itu susah untuk mancing. Ikan nggak makan. Umpan kita terlalu ke pinggir mas, tarik. Ya, umpan kita terlalu ke pinggir jadinya. Oke, doakan sob, mudah-mudahan kami hari ini berhasil menaikkan monster. Amin. Amin. Oke, lanjut saya prepare dulu. Saya pindah lagi sob, ini di spot Sahan. Waktu curan pentun saya ditabrak perahu di sini, nah saya mau coba lagi. Karena di Pasyandus nggak makan ikannya, jadi saya pindah ke sini. Saya masih pakai umpan belut laut, tapi kotornya sob, sorry sob. Pakai umpan belut laut, mudah-mudahan sini mau nyambar. Oke, kita lempar dulu. Baru pindah sampai sini udah ada yang stres mas. Mas, yang jangkar rebut ya nanti ya, kita jangkar sob, lumayan buat umpan seumur hidup. Nanti jangkare. Oh iya, jangkarnya di box, kita jangkar sob. Sob, dapat umpan. Nih. Nih. Ada yang dapat umpan lagi.
baru nyampe sudah teriak-teriak sutrek sutrek, ternyata sutres. Jangkar aja umpan ini, umpan untuk berhidup. Nih, sama pas pas tiga langsung strike. Umpan mantul. Strike up. Wuh, besar sekali tuh. Sob, mangnya sob. Mang, kita terpaksa jangkar karena kalau diangkat langsung pasti putus. Besar itu sob. Ah, kena. Kena. Berat ya? Awas, awas, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Enggak kena. Kayaknya enggak kena ya? Oh, kena satu, kena satu. Hati-hati Bang Andro, sini dikit Bang Andro, mundur dikit Bang Andro. Besar ini. Mantap. Aduh, monster ini. Monster. Monster sob, monster. Masih mau coba lu nih. Jual. Apa ini sob? Aduh. Apa ini? Apa itu? Lebih besar dari yang sama kejur lu. Lebih besaran, lebih besar lagi. Monster sob, aduh. Parah. Baru parah ini. Wah. Siang-siang makan. Lihat. Panjang. Satu jengkal. Lebih itu kan. Lebarnya ini. Lebih ini. Ini belum ditarik semua ini. Aduh. Ngeri sob. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri. Ini umpan sampai 3 hari ini cukup seminggu ini umpan. Tapi ini saya penasaran nih, kadang makannya juga ada lobster juga mas dulu mas. Oh, mudah-mudahan nih di dalam ya. Ya di dalamnya kita cek. Oke. Cek dulu. Ya udahan ada lobster. Mantap. Eh, jos gadul, gadul, gadul. Gak bisa, gak bisa gadul gadul. Giginya sob. Giginya. Ini udah aman dah, aman. Nah, nanti jadikan umpan ya. Kita tukar tambah dia ya. Tukar tambah ya, nyari yang. Kita jadikan umpan, kita tukar tambah. Mantap. Lanjut, Jos. Ini apa sob? Ini sob, monsternya gila, tinggi sekali, panjang sekali. Monsternya panjang sekali. Strike, mantap. Sikat sob. Akhirnya. Sob, belut lagi. Kayaknya. Lupa. Putus. Belut itu sob. Putus.
Lambat kayaknya ini tadi. Bukan lut ini. Lut. Ini udang ikat nih. Iya, udang ikat. Oh, iya. 200 lip buat main-main mas. Karena tidak masak. Karena masak. Ini. Ditinggal masak nih. Karena tinggal masak. Iya. Lu. Oh, iya belut. Belut ini yang butuhnya ngikat. Ini sudah ada ngikat nih. Udah. Ini dah. Belut biasanya kayak gini. Sampai ngikat-ngikat ini. Ngeruwel-ngeruwel. Wah, ini kok belut-belut terus nih, gimana ini, Sob? Ayo kita lanjut masaknya sampai di mana? Ah, yang penting kita masak dulu dah. Belut belakangan. Kita masak belutnya. Seadanya ya, seadanya ini, seadanya. Ini kita bikin kecombrang. Kita masak. Nah, belut sambal bongkot. Ini bunganya nanti kita masak juga ini tuh. Sip, mantap. Ini bunga kecombrang. Bunga terus kecombrang. Ini ikannya apa ini? Coba kita lihat. Tengok-tengok. Langsung silakan ikannya di ini dulu. Ikannya. Wih, ini dibungkus daun. Ikan apa ya? Ikan apa ya? Ini jadi panjang ikannya. Ini digoreng nanti. Oke. Tutup lagi biar gak diinin. Ntar aku ini. Ya. Sebagian aku asepin nanti di sambel. Siap. Siap. Tinggal nyolek-nyolek sambel. Ini sob. Bikin sambal belut monster, mantap ya, sepin dulu. Bikin belut sambal belut monster. Sambal belut monster. Taruh di bawah. Ini sambalnya sob. Ini sambal kecombrang alias bongkot. Bongkot, sambal bongkot. Ini mantap, ini bikin di tebing ini semuanya. Kita pokoknya seru-seru di tebing. Ini dia. Seru-seru di tebing. Tergoda hatiku, tergoda. Wih. Mantap coy. Itu yang dimasak enggak? Jambu ya. Iya. Jambunya di sana. Jambunya dilupain sama dia. Ini dulu. Mau pulang aja ya. Bang, jambunya bang. Membuat perut keroncongan sudah baunya. Mantap itu. Ayo. Dah. Yuk lanjut gas kan. Kita ambil lagi dulu, ambil lagi. Ya makan pasti ikannya ikut juga makan nih. Itu biasanya ya. Ya. Yuk. Yuk. Ambil dulu. Ya. Mantap. Ini sob. Ini timnya lagi ini nih. Proses makan ini, proses makan. Oh, tuh wajar sekali ini. Ini namanya proses makan memakan. Belut makan belut, belut dimakan pemburu. Wah, malam ini ada tarian sob. Mudah-mudahan ada sambaran nih habis makan. Belut makan belut. Ayo. Orang makan belut.
Banyak makan, banyak makan. Nasinya banyak. Malam. Sambalnya mantap ini. Nah, daging red bass loh. Daging red bass. Ada yang datang timnya lagi? Enggak. Kalau datang ya langsung makan enak tuh. Mantap dong. Iya, Pak. Oh, makan, guys. Mantap sekali. Sambal bongkot belut monster. Belutnya yang tadi kita pakai ini aja. Dipakai makan. Sisanya dipakai umpan. Ini belut monster dimakan pemburu monster. Seger. Ya, yang bikin sambal bongkot. Yang bikin sambal bongkot. Nah, aku bagian manggang belut. Jos gandos. Pagi sob, sekarang sudah 2:30 pagi. Belum ada ikan naik sob. Saya pakai umpan gurita. Gurita asli sob. Biasanya gurita KW, ini gurita asli. Coba siapa tahu nyamber dia. Menurunin 2 pancing sob, ini satunya pakai umpan gurita KW, ini belut murai sob, saya potong-potong. Nah, jadi gurita KW ini, gurita KW nya ini lagi menangkap ikan tongkol sob, ini sob. Nah, ini dagingnya ketangkap sama dia nih. Nah, ini saya pakai buat umpan nih, semoga ikannya tertarik. Halo sob, selamat pagi. Ternyata setelah menunggu sekian lama, dari sore siang sore malam sampai ini pagi ini jam 8:30, ternyata nggak ada sambaran sob. Umpannya masih utuh. Kita berbagai cara kita lakukan dengan sistem kambangan, dengan dasaran umpannya macam-macam sob. Gurita KW, gurita, ada layur, ada selungsung, ada gurita KW makan tongkol. Ternyata gak ada makan juga. Ya, ternyata belum ada lewat mungkin ikannya sob. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu perburuan kali ini. Lain kali akan kami coba lagi. Mudah-mudahan lain kali bisa membuahkan hasil sob. Maaf ini belum bisa menggandul-gandulkan ikannya. Umpannya semalaman masih ada. Kita sudah berusaha maksimal, sudah berbagai cara kita lakukan, ternyata hasilnya belum maksimal. Kita kan cuma bisa berusaha sob. Yang menentukan di atas. Ada yang menentukan di atas, yang menentukan. Ternyata kita belum dikasih. Iya. Oke, saya prepare untuk siap-siap pulang dulu sob. Makasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau goreng itu di beda ini. Ini ya. Inilah para pemancing, para angler, barangnya sedang sampai mikul. Mantap spotnya di sana sob.